Siri dokumentari Hanya Engkau Aku Sembah diterbitkan dengan tujuan untuk meneroka dan mengupas suatu persoalan penting di dalam kehidupan setiap individu manusia di atas muka bumi ini tanpa mengira bangsa, bahasa, agama dan masa. Inilah juga persoalan yang telah lama wujud di dalam pemikiran enam individu yang mempunyai latar belakang sangat berbeza antara satu sama lain. Namun begitu, kesibukan mengharungi rutin harian kehidupan tidak mengalpakan mereka daripada mencari kebenaran suci ini. Persoalan, siapakah Tuhan yang mencipta aku dan adakah aku sedang menyembah Tuhan yang sebenar menjadi topik utama pengkajian di dalam penerbitan siri dokumentasi ini. Hanya Engkau Aku Sembah merupakan tajuk dokumentasi yang diberikan kepada kru pengkajian untuk menyediakan fakta-fakta serta hujah-hujah perbandingan untuk dijadikan sebagai bahan penulisan skrip yang mantap serta dapat memberikan suatu analisa dan penjelasan yang bagus kepada para penonton. Apabila kami diberi tugasan untuk mengkaji dan menerbitkan rancangan program ini, kami telah diberikan satu topik. Topik pada rancangan ini iaitu Hanya Engkau Aku Sembah. Dan ini sebelum kami tidak jauh ke depan memulakan research kami atau pengkajian kami, kami rasa perlu diberi satu definisi ataupun mencari definisi itu sendiri kepada perkataan-perkataan yang menjadi topik kepada rancangan ini, iaitu Hanya Engkau Aku Sembah.